Yohan adalah seorang anak yang usianya 11 tahun. Ibunya harus bekerja cuci gosok hingga berjualan kue. Namun karena ada sekolah gratis dari pelayanan CBN, membuat Yohan bisa sekolah sejak PAUD hingga sekarang kelas 4 paket A atau setara SD. Setelah pulang sekolah pun, Yohan juga membantu ibunya untuk jualan. Ini mau buat apa? Mungkin jualan buat sore. Oh, jualan buat sore. Iya. Oh, nanti mau jualan? Iya, sore mau keliling lagi. Sore mau keliling lagi? Iya. Kalau boleh tahu, ini ibu bikin apa? Ini aku bikin picok sama itu martabak tahu. Oh, martabak ini aku buka aja deh. Iya, biasanya macam-macam bikinnya. Kalau boleh tahu harganya berapa, Bu? Ini kan kadang-kadang aku bikin 4-5 ribu. 4-5 ribu? Iya. Oh, oke. Okay. Kalau misalnya jualan, ibu sendiri apa dibantu sama Yohan? Kalau pagi, kadang-kadang kakak yang keliling, saya lagi goreng, masih goreng, dia udah keliling kayak tetangga kiri kanan gitu. Oh, Yohan mau ya keliling-keliling kayak gitu ya? Tapi kalau sore juga, kan dia sekolah siang kan? Oh, jadi kalau sore... Sekolah di OBI? Sekolah di OBI. Jadi kalau siang, sore saya sendiri. Oh, kalau siang sendiri, soalnya Yohannya sekolah. Iya. Kan, Yohan kan udah sekolah. Iya. Sekolahnya di OBI. OBI. Ya kan? Itu harapannya buat Yohan ke depan gimana? Ya kalau harapan saya, namanya harapan orang tua ya pastinya anaknya biar sukses, ya kan? Sukses. Amin, amin. Yang penting ya Tuhan pelihara lah dia lah. Amin, ya kan? Tuhan pelihara supaya Yohan jadi anak yang walaupun baik. Walaupun keadaan kami kayak begini, tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara. Kadang, kalau suami kadang kerja, kadang gak kerja. Jadi, hari-hari ya karena saya apa kuat jadi saya bisa ya kayak begini loh, usaha begini sedikit-sedikit, walaupun modal kita kembali lagi buat beli bahan tapi yang penting hari-hari ada aja buat bisa cukup lah kita makan minum, bisa ya cukup buat makan. Bersyukurlah, tetap bersyukur. Dari dulu ya ini artinya sekolah OB itulah yang ini, tapi mereka selalu kasih semangat saya bahwa kamu harus buat supaya anak kamu tuh jadi orang bocah. Jadi makasih banget waktunya udah kasih Rin kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Bu Ocha sama Yohan juga. Yes. Tapi sebelum Rini pamit, ada dari tim CBN sama sekolah OBI datang. Terima kasih ya. Oke. Bersyukur, be grateful for whatever you have in your life. Karena aku ngelihatnya ternyata di posisi kita ini pas kita merasa kita berada di bawah, masih ada yang lebih di bawah sama kita dan mau ada di posisi kita. Saya berterima kasih karena dengan adanya sekolah OBI, anak saya bisa sekolah di OBI dan sekolah di OBI kan gratis ya. Iya. Puji Tuhan dan tetap saya berdoa biar sekolah OBI itu dia lebih maju lagi ke depannya. Amin, amin, amin. Dari Karini sendiri, karena kak lihat Yohan itu orangnya sangat mau berusaha, nanti pas jualan kak boleh bantuin ya? Boleh ya? Kita jalan bareng. Kalau jual daerah sini apa? Muter aja? Muter aja sih. Muter aja? Iya. Tante, mau beli pisang coklatnya enggak tante? Ini berapa yo? Berapa sini 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 sayang? Berapa? 1000. Oke, aku beli 3 deh. Ih, the best. Ini gimana? Berarti buka kayak gini. Ini. Itu berapa? Udah 3000. Iya. Tante, terima kasih banyak. Gimana lagi kita mau jualan? Lanjut lagi ke sana. Oh, gini jualan. Ah. Adek mau beli pisang coklatnya. Mau beli pisang coklat enggak? Iya, beli. Oh! Beli 5 aja. Beli 5 sini aja, Bang. Kakak juga udah ikut jual-jualan sama Yohan. Tapi emang setiap hari berarti Yohan kayak gitu ya, jualannya, keliling-keliling. Tapi sekarang kan ini kita masih ada beberapa nih yang belum laku kejual. Jadi, Kakak mau traktir semua kru yang ada di sini buat makan piscok biar semua lunas, biar semua jual.
ini kakak beli pisang coklatnya dan mana? Taruh sini, kan kamu pasti capek ya? Oke, set. Tapi sebelum itu, kakak juga mau ada kasih sesuatu buat kamu. Nih, semoga kamu suka ya. Terima kasih, Kak. Peluk-peluk. Sukses-sukses, harus rajin belajar, giat belajar, oke? Demi cita-cita tercapai. High five. Yes, cakep. Hai, untuk teman-teman semua yang mungkin mempunyai keluhan atau merasa perlu untuk didoakan atau ingin mempunyai seseorang untuk membicarakan apa yang menjadi masalah dan pergumulan kalian. Nah, di sini kalian bisa mencurahkan hati kalian dengan menghubungi sahabat 24. Nah, di sini kalian bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini agar kalian bisa bercerita tentang keluh kesah kalian dan kalian bisa didoakan.